kondisi ini adalah bukti nyata bahwa COVID-19 bukanlah rekayasa atau konspirasi. COVID-19 ibarat, saya ulangi lagi, COVID-19 ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan seperti kelompok usia lanjut dan kelompok yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, TBC, asma, dan lain sebagainya. Ini tadi mungkin menjawab penjelasan dari Bapak Pimpinan, masih adanya pihak-pihak yang belum percaya bahwa COVID ini nyata. Dan kita lihat angkanya sudah melampaui 500.000 jiwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!